mengikuti hari ini. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang melambangkan kau telah disucikan oleh Kristus dan menjadi manusia kami. Terimalah lilin ini yang cahayanya diambil dari limpah Kristus yang wafat dan bangkit itu hidup untuk itu. Dan semoga terangnya pun bersinar atasmu dan kau telah akan menebarkan terangnya itu pada keluarga dan juga kepada semua orang. Kau akan oleskan minyak khusus, minyak di mana Roh Kudus akan memberikan berkat kekuatan kepadamu. Semoga dengan minyak pernyataan ini, engkau pun senantiasa dikuatkan oleh Roh Kudus, disemangati olehnya, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Kristus yang mengalahkan kematian dengan kebangkitannya. Semoga dengan ditandainya engkau dengan tanda-tanda ini, kau senantiasa mengatakan hidupmu pada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Selamat, Anda telah dibaptis dan diterima dalam persekutuan Gereja Katolik, dan semoga Anda senantiasa menjadi terang dan terang tengah-tengah Gereja Katolik. Kita berikan tepuk tangan kepada baik, Bapak Ibu, silakan. Pendeta beliau kembali. Dia menjadi anggota